Dua antara OBRT pun galak jebret. Sudah berapa titik di jebret? Wow, mereka akan tajam sekali lagi di mereka. Wow, tingkat titik gawal di mereka. Wow, tingkat tajam bro. Wow, satu satu target. Wow, set lagi dia. Burbu menggandakan keunggulannya atau Bistu OBRT bisa menyusul ketertinggalan. Kita saksikan di game yang kedua. Dan yang akan melaporkan jalannya pertandingan di game yang kedua, rekan kami Stephanie Bistu, reporter yang lagi tua di Siangan Timur. Selamat bertugas. Terima kasih kepada Kang Sebol yang sudah menyiapkan data terhadap keberhasilan turun ke tangan. Dan sekarang kita juga bangga di hadapan pertandingan di set yang kedua antara OBRT berhadapan dengan BRB. Di mana tadi di set pertama dilakukan BRB, apakah di set yang kedua ini mampukah tim dari OBRT menembus kekalahan di set yang pertama ataukah sebaliknya tim dari BRB bisa menangkan di set yang kedua pada kesempatan malam hari ini di semifinal yang pertama. Siapa yang akan lolos ke babak final pada kesempatan malam hari ini? Bagi juga kita menitapkan di sana sudah pimpin dapat komando. Timbang-timbang bola barisan pasing kasih belakang satu pasing gagal. Namun di sana gagal kecoh. Angka bertambah menjadi 3-1. Lagi-lagi pimpin di sana di sudut kebunan yang punya lapang papari di sana. Timbang-timbang bola konsentrasi. Lepas ke belakang angkat tinggal lagi di sana. Angkat ekor jejak berjijik di bawah. Tertutup rapat namun bolanya jauh di luar lapangan. Angka bertambah menjadi 2-3 kedudukan sementara pada kesempatan malam ini. Emosi seteru selalu dari komando. Timbang-timbang bola konsentrasi. Lagi lekas ke belakang. Satu passing di sana libero. Satu galeng jebret. Kita kembali ke bahasa Tuhan. Namun bolanya tidak bisa diantisipasi. Angka bertambah menjadi 4-2. 4-2 kedudukan sementara pada kesempatan malam hari ini. Siapa gerangan di sana sudah wujud terikut satu youtuber ataupun dua youtuber di sana Ahmad Farji dan juga Sandi Evan di Opasial. Terus ke belakang satu passing. Angkat segera berjudi di jebret. Satu passing. Angkat segera berjudi di jebret. Jarak shot di sana. Ternyata jarak shot bisa menembus ke angka bertambah menjadi 4-3. 3-4 kedudukan sementara sudah di sana. Jarak shot bisa menembus komando. Timbang-timbang bola konsentrasi terus berangkat. Lagi-lagi ternyata jarak shot gagal. Angka bertambah menjadi 5-3. Kembali Marco Van Basten di sudut kebunan papan. Lagi-lagi Marco Van Basten dari sebelah. Satu passing. Angka satu center rotan di jebe. Namun di sana. Lagi-lagi Marco. Aris Ribeiro namun terperangkap oleh Bapak Wasit. Angka bertambah menjadi 4-5 kedudukan sementara pada kesempatan malam hari ini. Segera terjun di sana oleh komando. Di sudut kebunan lain jauh di sana. Lagi-lagi Tajur. Konsentrasikan sebelakang satu passing. Angka satu satu di jebret. Lagi-lagi ternyata free. Lagi-lagi tri bola tumpuk yang tidak bisa terbaca oleh seorang Mahmud. Mahmud angka pertama menjadi 6-4. 6-4 kedua sementara. Masih belakang surat cecep. Terus ke belakang satu passing. Lagi-lagi ternyata dari surat yang terlalu angka pertama menjadi 7-4. Juga ini pilih kosong. Kembali sudah cecep perbelakan satu passing angka satu di sana dan lagi di belakang ini urusan Libero kurang cermat menambah poin untuk Bayern dan menjadi 5-7. Sisa belakang sudah jajang lawan komando timbang-timbang bola jajang di sana konsentrasi ke belakang jajang angka tinggi termar lagi-lagi ais ternyata kejo saudara Tejo terperangkap wasit angka bertambah menjadi 8-5. 8-5 kedudukan sementara tri di sana oleh komando. Timbang-timbang bola konsentrasi keras belakang. Satu passing angka terakhir jebret. Namun di sana. Tertutup rapat angka bertambah runtuh. BRB menjadi 9-5 kedudukan sementara pada malam hari. Lagi-lagi tri di sana. Ternyata tim out yang diminta oleh pesia dari OBRT. Sementara skor masih dipimpin oleh BRB dengan skor 9-5 kedudukan sementara pada kesempatan malam hari ini. Kita menuju ke lapangan mengerjakan pertandingan di set yang kedua. Lagi-lagi tri di sana lapor komando. Timbang-timbang bola keras terbakar satu passing Sudir. Kembali satu bagian jarek soat keras ke belakang Marco. Kembali tri dorong ke depan.
Lagi diserang dia, Cek. Karena sudah satu berarti benar di sana. Sudahlah, Elot cerah-cerah sekali bisa mencari poin angka pertama menjadi 6-9. Jadi tiga angka ketinggalan OVRT di set yang kedua ini. Kembali ke perwisaan serta nomor 12 siapa berada di sana. Timbang-timbang bola konsentrasi. Lambung Tigres belakang satu passing angkat Marco. Kembali Daniel di Bewau. Ternyata di sana serta bibit bola tumpuknya tidak bisa terbaca. Angka bertambah menjadi 10-6. Tejo sektor di sana lakukan komando. Lagi ke Tejo sektor. Keras belakang satu passing angkat 1-2-3 di sana. Kembali satu sektor lagi di sini. Namun dibaca. Lagi-lagi di 1-2-3 di Bewau. Itulah kecerikan dari semua ini. Bisa menceritakan yang kosong angka pertama menjadi 10-6. Emot setor di sana dari komando. Timbang-timbang bola konsentrasi Emot. Keras gerakan satu passing. Namun kontrol balas Emot angkat bertambah menjadi 14-8. 14-8 korban sementara. Kembali Wini di sana dari komando. Timbang-timbang bola Wini. Keras gerakan satu passing. Angkat Emot catat kebel. Lagi-lagi ternyata di sana. Sudara Taji bisa mencari poin. Angka bertambah menjadi 9-14. Jarik soal bisa dari komando. Timbang-timbang bola konsentrasi ke belakang satu passing nih bro. 1-2-3 di bang, namun sekali bisa tertri atau putri juga coba angkat di bang, namun salah lagi angkat ini bro. 1-2-3 di bang, namun sekali dari OBRT angka pertama jadi 15-9. Marco Pandas jalan komando. Timbang-timbang bola konsentrasi ke belakang satu passing. Angkat Emot satu set dalam bola berjalan bukan aktif lagi ternyata di sana. Sejarah sang lima kurang cermat berapa poin dari 10-15 kebukaan sementara pada kesempatan malam hari ini. Sejarah tajuh di sana oleh komando timbang-timbang bola. Isut kemudian AB46 keras ke belakang satu passing lari di jebel lagi di sana. Ada Marco Pandas bola yang sangat kurang akurat angka pertama menjadi 11-15. Ini empat angka ketinggalan masih bakal cerah tajuh lakukan komando. Timbang-timbang bola kesempatan satu passing libero angkat dan jebro. Wow, itulah saudara Tri angka pertama menjadi 16-11. 16-11 kedua sementara. Cecep bisa lakukan komando. Timbang-timbang bola konsentrasi ke belakang satu passing angkat satu set dari sana. Ternyata lagi-lagi pukulan keras tidak bisa terantisipasi menambah poin di 12-16. Sudara Jajah Ustana Kota Lokal Komando. Timang-timang bola konsentrasi keras bakal satu passing. Angkat Tejo lagi. Ah, itulah kita dikasih sudah Tejo. Usahkan tim bola atas. Lepi kasi. Ini tim bola harus bisa sudara Tejo. Namanya angka pertama menjadi 17-12. Lagi lisa keras Jajah Kota Komando. Atri. Timang-timang bola kiri di sana. Konsentrasi keras bakal satu passing di Bero. Satu lagi jarak sok di sana. Dan belakang lagi kita lihat apa yang terjadi berapa kali lagi. Angka pertama di lapangan berapa? Boros, 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 kita ke belakang di sana sebenarnya lewat oleh pemain Dokteri. Timang-timang bola keras bakal satu. Namun di sana kontrol bola yang sangat akurat oleh Sudir Gulap angka pertama di 13-18.
kembali nomor 12 siapa kali komando di sana. Timang-timang bola nomor 12 siapa gerangan di sana ternyata. Lagi-lagi ada Arai. Keras ke belakang satu passing Marco Van Basten. Ada Tejo. Lagi-lagi itulah namanya. Keras ke belakang satu passing. Ada di sana di biru kurang cermat. Angka pertama menjadi 14-18. 14-18 kembali sementara pada kesempatan lalu ini sudah salah. Arai bisa melakukan komando. Timbang-timbang bola konsentrasi. Jamjut jangka ke belakang satu passing. Angka satu Tejo lagi jempau. Tertutup rapat di sana saudara. Pitip. Menambah poin menjadi 15-18. Satu persatu mudah ketinggalan Oriente di set yang kedua ini. Kembali Arai bisa melakukan komando. Timbang-timbang bola di sudut kepunyaan PG. PG tabel. Depan komando timbang-timbang bola konsentrasi. Keras ke belakang satu passing Marco. Angkat satu set. Dangkil pipit. Dibaca. Pipo saja di sana. Satu ke bola PG. Baik. Lalu dibaca. Angkat Marco. Satu buat ke dinding-dinding. Lagi-lagi. Darah Willy bisa mencuri poin. Angka pertama di 19-15. 19-15 ke depan sementara. Masih di belakang Tejo Setar. Keras ke belakang satu pasti bisa. Angkat Arai satu di jembrek. Lagi-lagi tertutup bola. Kembali satu negak. Tejo di jembrek. Lalu di sana. Dapat berlau. Wow. Lalu dibaca. Sudah kebermen. Saudara Willy angka bertambah menjadi 16-19. Makmun setelah itu Makmun kuikar lakukan komando. Timang-timang bola konsentrasi ke belakang. Satu passing di sana. Angkat Tejo setelah lalu di sana. Lagi-lagi titik. Bisa dibaca jarek soak. Lagi-lagi jarek soak tidak bisa memberikan bola. Dari sempurna menambah poin 20-16. Sudah pipi di sana di sudut kepunyaan yang punya lapak-lapak pari di sana. Konsentrasi ke belakang satu passing. Angkat satu setelah itu. Lalu keras ke belakang. Lagi-lagi. Lider pulang cermat pukulan kandung salah seorang pemicu jarek soak menambah poin 17-20. Kedudukan sementara pada kesempatan malam hari ini di semifinal yang pertama. Kembali sudah terbang pada angka 1-2-3. Lagi cermat juga lagi Marco. Itulah kesedihan seorang Marco. Memang seorang Marco tidak bisa berlagak sempurna menambah poin jadi salikur 17. Salikur 17 berbalik sementara pada kesempatan malam hari ini. Willy bisa lakukan komando. Keras ke belakang satu passing. Angka satu set terbatas. Lagi-lagi jarek soak bisa Marco Panmasa lagi-lagi sampaikan pulang cermat kira Marco menambah poin untuk Omerta menjadi 19-21. Timaut yang diminta oleh PG BRG di set yang terlebih sementara skor masih tim OBRT dengan skor 21-19. Mampukah tim dari OBRT menembus kekalahan di set yang pertama memperpanjang pertandingan perempatan malam hari ini di semifinal? Baik, kita akan menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan di set yang kedua. Kembali ke komando, ada serok di sana oleh komando. Keras ke belakang satu, passing ini lagi-lagi. Ternyata Marco di sana, yang cermat angka pertama 9-20-21. 20-21 untuk sementara pada kesempatan malam hari ini. Kembali ke serok di sana oleh komando. Tiba-tiba bola konsentrasi ke belakang satu, passing. Angka satu, tetapnya. Wow, lagi-lagi tri. Wika Handa yang dibayar mahal dengan 2 miliar setengah. Angka pertama ini 22-20. Marco Van Basten lakukan komando. Tiba-tiba bola konsentrasi ke belakang satu pasang jarek. Angka satu setannya Pak. Laki terbentuk Bapak. Kembali terang. Cecep lagi di. Lagi-lagi ternyata senatri. Angka pertama ini 23-20. 23-20 berdepan sementara pada kesempatan malam hari. Marco Van Basten tertip satu itu bersan di FNT. Keras belakang satu passing bisa angkat satu dan dari kini. Hei bola, kamu dibaca. Lagi-lagi tertepi salah seorang sudah Tejo Setter. Nama poin untuk Omret TMD 21-23. Di sana seorang Tajul atau Komando. Omret asli cuman kota Sintan Sari di sana. Tajul. Keras ke belakang satu passing ada libero di sana. Satu ada Jo. Wow, lagi-lagi ternyata di sana. Nomor 9 sudah bisa terlihat sekali max point. Angka pertama menjadi 24-21. Lagi-lagi cecek bisa lupa komando. Keras ke belakang, lagi-lagi cecek gagal. Servis pertamanya gagal menambah poin untuk OBRT menjadi 22-24.
Di sana si jajal istangan baja alpan komando. Tinggal-tinggal bola konsentrasi ke belakang satu Singapura. Angkat teja sekal lagi di sana. Keras ke belakang. Satu lagi di sana. Itulah sekarang. Makmum bisa mencuri poin angka pertama 23-24. Semua legalkan di set yang kedua ini pada kesempatan malam hari ini. Baik, dan kita menuju ke lapangan mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Kembali sudah jajang setengah depan lawan komando. Timbang-timbang bola konsentrasi di sana. Keras ke belakang satu passing angkat Marco. Satu setter lagi di sana. Satu di kawan. Angka pertama berjalan. Di set yang kedua ternyata dimenangkan oleh PRM dengan skor 25-23. Apakah di set yang kedua ini mampukah PRM menyelesaikan pertandingan pada